Okay. Jakartanya. Karena sama gua gitu. Oke, sampai ketemu tanggal 1. Nah. Haji Dadap lu main tanggal 1 di acara gua. Terus kalau enggak datang? Kak Cemen. Okay. Juara 3 gua. Rampes juara 2. Kita gagal dapat mobil, guys. Kita tembus lagi. Masa gini gagal dong juara kok gagal? Semua itu pasti kalau mau main burung tuh maunya juara 1. Begitu. Iya dong. Tapi kalau juara 3 enggak mau gitu. Mau, cuma rezeki di situ. Oh, gitu. Maksudnya ya. Kita tuh opsi kita tuh ngejarnya tuh juaranya juara 1. Oh, gitu. Iya enggak? Benar kan? Tapi walaupun enggak juara 1, sekarang juara 3 terus gimana? Enggak gini loh. Tiga besar itu burung udah terbaik, guys. Benar enggak sih? Kita udah masuk tiga besar tuh burung terbaik lah. Cuma rezekinya ada di 11. Tadi yang ngomongnya gue-gue itu. Siapa itu? Kaji Jadap. Itu yang gue-gue itu. Iya, orang Jakarta tuh, Mik. Orang Jakarta. Tapi baru lagi belajar kayaknya. Baru jadi tadi Jakartanya. Karena sama gue gitu. Oke, sampai ketemu tanggal 1. Kaji Dadap lu main tanggal 1 di acara gue. Terus kalau enggak datang? Kak Cemen. Mik, ada apa di acara sampai? Ada perhubungan nasional apa aja yang ada. Negeri Bolang, banyak lah pokoknya. Ada Pangeran Sabda, pokoknya banyak burung-burung bagus. Haji Dadap, gue tunggu lu datang di tiket utama. Oke, kalau lu main di tiket utama, lu nyari, gue geser yang belum bayar, lu turun. Wih, mantap. Turun, oke. Biar media tuh banyak nyawer, coy. Oh, gitu. Turun, turun. Nyawer tuh perlu dilestarikan, iya, gak? Perlu, biar nih, kasihan mah. Wartawan nyawernya ke wartawan. Karena kan wartawan gak sendiri ya. Habis lomba itu wartawan itu pada begadang. Betul. Ya kan? Kok tahu, Mi? Tahu, saya udah pernah itu. Gitu ya, ya, ya. Soalnya tiketing saya tadinya wartawan. Sekarang pensiun, capek katanya. Thank you, Mi.